belakang 4 AM lah. Di video warga ini terlihat api membakar bagian atap rumah di kawasan Kuripan, tepatnya di Gang 1 Banjarmasin Timur Sabtu siang. Untuk kanan bisa jalan PDAM. Tak berselang lama, api terlihat membesar dan membakar bangunan lain yang tak jauh dari titik api. Bangunan yang terbuat dari kayu menjadi salah satu penyebab api merembet ke bangunan lain tersebut. Sejumlah relawan pemadam kebakaran yang datang juga langsung melakukan pembasahan pada lokasi. Dugaan sementara, api berasal dari salah satu rumah yang kompornya masih menyala. Dari data yang didapat, ada 3 unit rumah yang terbakar pada peristiwa ini. Dari diduga dari kompor. Dari kompor. Rumah siapa itu, Bu? Rumahnya Haji Alima, tapi disewa oleh warga yang bernama Rudi Hardani. Oh, jualan kah, Bu, atau kayak apa, Bu? Lagi bemasak? Kira-kira lagi bemasak. Berarti kondisinya waktu kejadian tuh kosong gak atau ada orang di rumah? Ada orang. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir cukup besar. Zen Palepi, Duta TV, Banjarmasin.